bersama. Rangkaian gerakan-gerakan tari laut atau takuanan, gerakan menggayuh atau penggayuh menuju lokasi tempat untuk mengambil laut atau anyan. Laut sendiri merupakan salah satu jenis makanan yang sangat digemari oleh orang banyak. Dan kata laut sendiri berasal dari kata laut. Bapak dan ibu undangan yang kami hormati, tarian laut ini menggambarkan jenis makanan yang selama ini ada pada Pulau Tetu. Dari setiap gerakan tari laut ada gerakan ogor yang biasanya dipegang oleh putra atau laki-laki, sedangkan biru dipegang oleh putri atau untuk yang perempuan. Prosesi timba laut biasanya sampai di lokasi pengambilan laut atau anyan. Obornya dinyalakan oleh sang putra atau laki-laki, seperti yang saat ini sedang kita saksikan bersama. Dan untuk yang perempuan, tas silap dengan biru dan bergegas untuk menimba laut yang telah muncul atau yang telah terlihat. Dalam perahu atau sampan.